Kesemua ibu bapa dan guru di negeri ini perlu memainkan peranan sewajarnya dalam mengekang penularan wabak COVID-19 melibatkan kluster pendidikan. Exco Pendidikan Negeri Datuk Rais Yassin ketika dihubungi Melaka hari ini Meshai berkata, ia memandangkan kerjasama guru ketika sesi pembelajaran di sekolah dan ibu bapa di rumah penting bagi mengesan sebarang gejala COVID-19 dalam kalangan pelajar. Menurutnya, saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mewajibkan ujian saringan COVID-19 secara mingguan dan bergilir bukan sahaja perlu dikuatkuasakan kepada para pelajar namun seluruh warga sekolah termasuk ibu bapa dan guru. Jadi di waktu sekarang ini kerjasama semua pihak amat penting, terutama sekali selain daripada pihak guru di sekolah, ini juga memerlukan kerjasama daripada ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa ini melihat anak mereka contohnya ada gejala demam ataupun ada sesama, pastikan jangan dihantar dulu ke sekolah sebelum membuat ujian diri. Para guru juga saya rasa seperti yang anak murid dan ibu bapa tadi, guru juga penting untuk mengambil satu inisiatif sendiri. Kalau rasa diri mereka bergejala, mesti ada satu ujian dahulu baru boleh pergi ke sekolah. Pasal ini melibatkan anak-anak kecil dan pelajar-pelajar yang kita mesti jagalah masa depan mereka kan. Mengulas lanjut, Datuk Rais memberi jaminan pihaknya akan mempertimbang dan mengambil tindakan pantas dan sewajarnya sekiranya terdapat jangkitan baharu COVID-19 di sekolah-sekolah negeri ini. Saya akan bermesyuarat insya-Allah dengan pihak pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri untuk saya ketahui apa SOP-SOP apabila berlakunya. Mungkin kalau ada satu kes bagaimana, dua kes bagaimana. Tetapi apa yang pasti di pihak saya, saya bagi jaminan kalau sekolah itu ada sahaja kes, walaupun satu kes, walaupun dua kes, kita akan pastikan proses sanitasi dan pembersihan itu akan dijalankan dengan sebaik mungkin. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memaklumkan akan mengeluarkan surat pemakluman pelaksanaan saringan bergilir COVID-19 untuk murid sekolah rendah pada setiap Rabu. Kementerian itu juga menyarankan agar ketetapan itu turut terpakai di semua sekolah rendah dan institusi pendidikan swasta yang berdaftar di bawah kementerian itu.